man. We came to battle, came to fight. Yeah, we came to win. Wings up, we're making our ascent to the clouds with the sound like a roaring lion. It feels like our time is now. It feels like we were born to be champions. Halo, saya Revit bersama King Nasar Opa ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-8 buat Legacy. Happy birthday buat Legacy. Selamat ulang tahun Legacy yang ke-8. Happy birthday buat Legacy. Happy birthday Legacy. Selamat ulang tahun buat Legacy yang ke-8. Happy birthday Legacy. Semoga makin sukses dan makin menjadi manfaat bagi orang banyak. Tidak menjadi mati lampu, tapi menjadi terang untuk banyak orang. 1, 2, 3 semuanya. Semoga tahun ini Legacy tetap memberkati banyak orang, tetap menjadi inspirasi banyak orang, tetap menjadi yang terbaik di Jawa Barat, dan semoga tahun ini Legacy diberi kepercayaan untuk dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru 10 kali lebih banyak dari usia yang sekarang. Semangat! Semoga bisa semakin sukses lagi dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Impian-impian Legacy tercapai, 2030 1000 leader tercapai. Lewat Legacy makin banyak orang-orang yang berkati, makin banyak orang bertumbuh. Tetap jaya, terus melahirkan leader-leader kece di Bandung. Lebih bertumbuh lagi, semakin banyak leader-leader yang sukses, bukan hanya dalam pekerjaannya saja, tetapi juga dalam memimpin kehidupan dan keluarganya. Panjang umur terus, makin menjadi dampak untuk orang banyak, untuk kota Bandung, untuk Indonesia, dan bawa lebih banyak orang lagi sukses bareng-bareng. Kita makin diberkati luar biasa, tambah naik gak pernah turun, lebar ke kiri dan ke kanan. Jadi komunitas yang bawa kehidupan banyak orang jadi lebih baik. Amin. God bless you. Selamat kepada keluarga besar Legacy yang Kasam dan Kak Ani sayang. 8 tahun kalian telah menjadi leader yang greatness dan connect to God. 8 tahun kemudian mulai dari hari ini, 2030, kita akan menjadi 1000 orang pemimpin. Bukan untuk jumawa, tapi agar kita bisa mengajak dan menolong orang-orang lebih banyak lagi untuk mengalahkan dan untuk berani menghadapi rasa takut. Be courageous. Kita tahu bahwa Legacy boleh ada karena ada setiap leader-leader yang bertanggung jawab, ada setiap leader-leader yang punya visi yang besar, mau membangun kehidupan banyak orang. So, happy birthday yang ke-8. Kita bukan lagi bayi, kita bukan lagi anak yang baru merangkak, tapi kita mulai SD. Oke, mulai punya prestasi, kita boleh mulai punya kehidupan yang akhirnya hidupnya kita boleh dilihat sama orang lain apakah menjadi dampak baik atau enggak. Oke, nah hari ini kita akan punya beberapa event, kita akan punya beberapa acara. Salah satu acara yang paling kita tunggu-tunggu adalah kita akan mendengarkan bagaimana sebuah komunitas baru yang lahir tepat di ulang tahun Legacy yang ke-8. Oke, tapi tenang. Belum waktunya, tenang. Nah, izinkan saya bercerita 8 tahun nih prosesnya kita. Apa aja sih yang sebenarnya kita udah bangun? Apa aja yang kita udah lahirkan? Oke, saya sangat excited karena inilah ulang tahunnya kita. Oke, jadi selama 8 tahun teman-teman, pertanyaannya, apa yang Legacy bangun dalam waktu 8 tahun? Oke, kita tentunya bangun bisnis bersama. Tentunya kita menguatkan hidup banyak orang. Tapi apa aja, Andre, poin-poin utama yang sudah Legacy bangun? Oke, that is a good question. I'm glad you asked. Oke, yang pertama Legacy sudah bangun adalah yang namanya identitas.
Oke, boleh di-unmute dan bilang bareng-bareng dengan suara yang keras, identitas. 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 Yes, thank you. Oke, identitas itu artinya rasa berharganya kita. Bahwa kamu itu berharga bukan karena apa kata orang lain. Tapi kamu berharga karena apa kata pencipta buat hidup kamu. Oke, sebuah statement yang bagus adalah, if God likes me, and I like me, okay? So if you don't like me, what's your problem? Okay? Kalau Tuhan suka sama gua dan gua suka sama gua, okay? Dan kalau ada orang lain yang mungkin gak suka sama hidupnya Andre, so what's your problem? Okay? Kalau kita tahu bahwa kita berharga, okay? Dan saya tahu saya berharga. Apa yang kita lakukan ketika kita bantu hidupnya orang. Ketika kita datang, angkat telepon sama orang dan halo. Oke, dengan deg-degan. Halo. Gue mau cerita gue di Prudential. Saya mau bilang bahwa apa yang kita lakukan enggak mempengaruhi rasa berharga yang Tuhan udah kasih buat hidupnya kamu. Oke, apa yang kita lakukan ketika kita bangun hidupnya orang, ketika kita mulai rekrut. Kita berharga. Dan legacy selama 8 tahun kita memperlengkapi rasa berharga. Kita menambahkan sama Anda bahwa identitasnya kita adalah sebagai pemimpin. Oke, kita diperlengkapi untuk anti gagal. Waktu di luar sana ketemu sama orang-orang yang kita mau rekrut. Ketemu sama calon nasabah. Oke, supaya tujuannya ketika kita ngobrol sama orang lain. Kita ngobrol sama teman-teman. Dan orang boleh bilang gini, kok lu tahu sih banyak hal tentang parenting? Kok lu tahu sih tentang leadership? Kok lu relevan banget sih apa yang lu punya? Nah itulah yang kita coba perlengkapi. Oke, supaya ketika kita di luar sana, kita boleh punya postur sebagai pemimpin. Mungkin orang yang kita mau rekrut, dia lebih kuat dari segi keuangan, gak masalah. Mungkin dia lebih kuat dari segi koneksinya, nggak masalah. Tapi, dari 6 area kehidupan, saya percaya ada 1, 2, 3 hal yang kita lebih kuat, yang kita mampu jadi pemimpin, bantuin buat dia. Rasa berharga itu penting banget. Sama seperti orang tua. Kita orang tua sayang sama anak. Walaupun siang-siang mereka lari-lari, mereka lompat, mereka ribut kayak setan. Tapi waktu mereka malam hari dan mereka tidur, ngeliatin badannya mereka naik, mereka turun, mereka nafas, tarik nafas, buang nafas, ngeliatin mereka gerak. Kita sebagai orang tua lihat mereka bahagia nggak sih? Buat saya pribadi itu sebuah kebahagiaan yang dalam. Nggak usah mereka lakuin banyak hal, mereka nggak perlu punya prestasi apapun. Lihat mereka tidur aja. Kita sebagai orang tua sayang dan lihat bahwa lu itu anaknya gua, lu itu berharga. That's you, teman-teman. Hidup kita, berharganya hidup kita bukan karena apa yang kita lakuin, bukan karena kita bikin prestasi yang hebat, bukan karena your net worth is not the same as your self worth. Apakah Anda people yang high net worth? Itu enggak berarti bahwa Anda itu orang yang berharga, enggak, ataupun kebalikannya. So, waktu kita ketemu orang lain, tugasnya kita adalah kita bilangin sama tim kita bahwa hidup kamu berharga. Kamu punya identitas yang besar. Kamu punya identitas yang besar. Kamu punya potensi hidup yang besar. Yes. So, waktu kita keluar sana dan kita bantu orang. Waktu kita semangatin hidupnya orang yang awalnya mungkin nggak begitu punya harapan di tahun 2022. Kita rekrut, kita ajakin dia ke bisnis Prudential. Maka saya tahu bahwa Tuhan itu bilang, wow, keren. That's my girl. Waktu kita closing besar, closing kecil juga dengan cara yang benar.
ya Tuhan itu bilang, wow, ataboy, ya, that's good, ini lu jagoan, ini baru anak gua. Tapi waktu kita, nah saya mau bilang teman-teman, di 8 tahun ini akhirnya saya punya keberanian nih. Setelah 8 tahun ada di Prudential, ada di Legacy, saya punya keberanian. Dan saya punya keyakinan. Bahwa ketika Anda sebagai seorang financial planner mengedukasi tentang keuangan, perlunya proteksi. Atau Anda sebagai leader, ketika Anda memberikan harapan, meng-encourage hidup orang boleh maksimal berkemenangan, saya mau bilang, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada itu. Tugas yang kalian lakukan, bisnis yang kita kerjakan, enggak kalah mulia dari presiden, enggak kalah mulia dari peraih Nobel di bidang medis, penemu vaksin COVID, pemimpin agama atau orang-orang yang punya panti asuhan dan dermawan sekali. Kita enggak kalah mulianya. So itulah identitas kita. Oke. Okay. Yang kedua, yang legacy bangun. Dan hanya dua hal yang saya mau cerita hari ini. Adalah yang namanya tujuan. Sebentar. Tujuan. Oke. Okay. Ini hal yang kedua yang legacy bangun. Tahukah Anda bahwa dua hari paling penting dalam hidupnya Anda adalah yang pertama, hari ketika Anda lahir. Dan hari kedua adalah hari ketika kamu tahu tujuan apa yang Tuhan udah berikan dalam hidup kamu. Itu adalah dua hari yang paling penting. Oke, ketika kita tahu tujuan apa yang sudah ada dalam hidup kita, yang sebenarnya tujuannya adalah bukan tentang saya. Life is not about you. Kita punya tujuan di dunia bukan cuman hanya menghabiskan resources, udara, makanan gitu ya. Lalu kita happy-happy, punya duit, lalu kita pensiun, lalu mati. No. Sama seperti misinya legacy adalah untuk menjadi pemimpin. Begitu pula dengan tujuan kita. Oke. Okay. Nah, saya mau bertanya. Oke, okay, teman-teman boleh bantuin jawab. Apa buah sejati dari pohon jeruk? Boleh tolong tulis di chat. Apa yang menjadi buah sejati dari pohon jeruk? Jeruk, boleh, manfaat jeruk. Oke, okay, akarnya. Wah. Aku boleh jawab enggak? Aku boleh. Boleh, boleh. Hutan jeruk. Wah, Bapak Riko bagus. Biji jeruk. Oke. Okay. Yoke boleh jawab? Sama sama dede aku. Apa itu tadi? Biji jeruk. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Nah, saya mau bilang ya, maaf ya kalau istri saya juga jawabannya kurang tepat ya, tapi good effort, oke. Okay? Nah. Jadi buah sejati dari pohon jeruk bukanlah hanya bijinya, bukanlah buah jeruk, tapi adalah pohon jeruk yang lain. Buah sejati dari tomat, dari pohon tomat adalah pohon tomat yang lain. So, pertanyaan Andre adalah, oke, okay, yang kita perlu diskusi hari ini. So, bagaimana dengan buah sejati dari seorang pemimpin? Oke, okay. Seseorang anak dianggap dewasa secara fisik ya, adalah dimulai ketika dia mulai puber. Apa itu puber? Puber adalah seseorang anak yang sudah punya kemampuan menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Jadi dia dianggap dewasa secara fisik setelah memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Apa itu Anda dewasa sebagai seorang leader? Oke. Okay. Anda boleh bilang sudah jadi leader 2 tahun, 4 tahun. Tapi Anda dianggap dewasa sebagai leader. Kalau sebagai pemimpin, ada bayi yang pernah dilahirkan. Kalau sebagai pemimpin, ada hidup orang yang pernah dilahirkan. Nah, kemampuan melahirkan pemimpin adalah tanda
kamu dan saya sebagai pemimpin yang dewasa. Jadi pohon sejati dari seorang pemimpin adalah melahirkan pemimpin yang lainnya. Wow. Jadi ketika kita bilang kita adalah pemimpin yang dewasa, adalah ketika kita boleh melahirkan pemimpin yang lainnya. Tenang. Buat teman-teman leader yang lahir 7 tahun kemarin, karena 7 tahun kemarin kita memperkuat financial planning. Supaya apa? I'm glad you ask. Supaya apa? Kita fokus kuat dalam hal selling. I'm glad you ask. Saya mau kasih contoh. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu, Anda tahu nggak? Tuhan itu sempurna loh. Tuhan itu nggak lonely gitu ya. Tuhan itu nggak sepi sendirian. Aduh, saya nggak punya teman. Tuhan nggak punya teman ya. Yuk kita ciptain manusia supaya ada kerjaan deh. Supaya kita nggak sendirian. No. Tuhan itu udah asik. Tuhan itu udah punya banyak planet gitu ya. Punya banyak ciptaan yang lain. Udah asik. Tapi Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sayang, Tuhan berbagi sama manusia. Because God wants you. Bukan karena God need you. God doesn't need you. Tuhan itu mau kamu. Sama seperti suami istri. Oke, yang sudah menikah. Buat yang sudah nikah. Anda itu sempurna ketika suami dan istri menikah. Sempurna. Oke, anak-anak hanya membantu melengkapi. So, ketika orang tua punya anak-anak, maka orang tua nggak bilang gini nih, saya itu butuh kamu loh secara finansial. Enggak. Saya butuh kamu loh supaya bahagia juga. Enggak. Jadi orang tua benar-benar fokusnya mengasihi dan memberi. Nah, saya mau cerita, kita sebagai leader. Sama waktu Andre jadi partner tahun 2008. Oke, ini sejarah buat teman-teman boleh tahu ya. Waktu kita jadi partner, Andre sama Yoke 2008 jadi partner. Income kita di Prudent waktu itu setahun pertama adalah dapat income 20 juta. Kebetulan di tahun itu saya masih juga part-time di Prudent dan ada di Citibank. Di Citi dapat 20 juta. Jadi in total kita dapat 40 lebih. So, dari segi income, sebenarnya saya mau bilang kita udah lebih dari cukup. Waktu kita ngerekrut orang, bukan karena kita butuh income lebih besar. Bukan karena income gua gak cukup. No, bukan. Tapi kita rekrut orang supaya banyak orang hidupnya boleh berkelimpahan. Sama seperti kami. Oke? Saya mau bilang, begitu juga sama leader-leader yang lain. Victor, contoh Victor ada Feni ya. Victor itu gak usah mencapai tujuannya sebagai punya 20 adik di tahun 2029. Keuangannya Victor dan Feni itu udah lebih dari cukup. Kalau Raffi Ahmad punya ATM di rumah, nah mereka juga udah punya ATM di rumah, tahu gak? Ya. Willy itu ya bukan hanya cukup. Ada orang yang lack of confidence, ada orang confident. Willy itu overconfident, guys. Ya, dia itu naik pesawat, saya lupa dulu Dubai atau Emirates ya. Willy naik pesawat Emirates ya. Pakai celana boxer. Pakai celana boxer, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia itu confident, overconfident. Ya, Willy itu nggak butuh rekrut kerja keras yang rajin pun dari segi income udah lebih dari cukup. Begitu pula yang saya tahu dekat sama Rico Adri. Kalau mereka mau cukupin keuangan, kita dapat jualan, kita bantu orang, keuangan cukup. Philip Selly juara dalam hal jualan. Oke, kasih mereka waktu 2 bulan ya. Duaan kerjasama 2 bulan PCC Philip Selly. Oke. Bahkan saya mau bilang
bahwa saya nggak pernah dengar tuh. Saya nggak tahu malahan. Saya nggak kenal seorang pun leader di legacy yang mau punya tim karena dia berkekurangan. 8 tahun legacy ada. Leader-leader legacy mau menjadi pemimpin hidup banyak orang bukan karena mau beli Mercy. Ya, tapi karena kita pengen hidup Anda, setiap partner yang ada, boleh hidupnya berkelimpahan. 2019 sebagai sebuah gambaran. Kita berangkat ke Copenhagen ada sekitar 74 atau 72 orang. Artinya, para leader-leader yang ada di legacy, saya mau bilang, kita ini skill kita udah lebih dari cukup kalau hanya untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Udah cukup secara keuangan. Tapi kita digerakkan, tapi leader-leader yang ada di legacy digerakkan karena sebuah visi. 2030 menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin. Yes. Nah, hari ini. Oke. Okay, ada sebuah kegerakan yang baru, ada sebuah komunitas yang baru. Yang memperkenalkannya aja saya enggak layak ya, nanti akan dibantu sama MC. Tapi ada komunitas baru namanya DES. Karena kita tahu bahwa di luar sana ada kebutuhan khusus untuk punya community untuk punya komunitas sesama wanita. Oke, kita punya pools. Keren banget. Saya apresiasi teman-teman yang udah bikin pools. Di tahun 2021 yang saya tahu ada Ivan sama Edo bikin Reach Out Society. Oke, ada Glenn, Mike, Handi, Ray bikin Transform Me Project, keren banget. Oke, Adri dan Riko bikin Financial Hacks. Ada Syariah. Oke, bikin pool sampai sekarang. Oke, dan juga ada LLR yang kita punya bareng-bareng, legacy punya bareng-bareng sebagai pools. Nah, ini ada pools, ada community yang lain yang berikutnya, yaitu DES. Oke, okay. Sebuah komunitas yang saya tahu bahwa akan jadi rumah, akan jadi family buat banyak para wanita. So, di message buat 8 tahunnya kita, teman-teman. Kita tahu bahwa di legacy ada yang namanya power of three. Saya mau encourage, saya mau mengingatkan buat kita semua. Yuk, ketika kita jadi partner. Baru kemarin saya ketemu, saya telepon sama satu orang leader dari Inspiring namanya Icat Risyad. Oke, okay. Saya ngobrol sama dia umur 28 tahun, Icat punya leader 32 orang. Umurnya 28 tahun. Ya. Oke, okay. Icat itu punya tim beberapa, ada Romi kalau Anda yang ada kenal, ada Romi sama ada Devita, itu timnya Icat juga. Oke, okay. So ada sebuah harapan, ada sebuah bisnis yang kuat banget yang kita punya nih. Tapi kita tahu di power of three yaitu yuk mengingatkan buat setiap dari kita. Kita berdoa, kita mengetok, kita bertanya Tuhan, tiga orang hidup siapa yang saya boleh bantu? Tiga orang hidupnya siapa yang kita boleh bangun? Masa iya sih Tuhan gak percayakan tiga orang yang hidupnya kita boleh bangun? Kita bangun hidupnya, supaya hidupnya mereka boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Oke, okay? So happy birthday buat legacy. Happy birthday legacy. Bersyukur selain bertambah usia, juga diiringi bertumbuhnya kapasitas. Semoga di tahun ini semakin banyak yang bertumbuh, berproses, dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. So, bertepatan dengan Ultra Legacy, lahir juga sebuah komunitas spesial yang dipelopori orang-orang yang luar biasa, juga charming-charming. Penasaran? Yuk kita nantikan sebentar lagi launching perdananya mereka. Seperti yang udah dikabar-kabarin ya, katanya legacy itu bakal melahirkan sesuatu untuk para legacy ladies. Nah, such an honor banget, finally gua mau officially announce. As per today, boleh pada unmute dulu nih guys.
please apply applause-nya dong untuk Death by Legacy. Senang banget ya, kita berharap dengan adanya komunitas ini, para Legacy Ladies boleh membawa impact ke banyak wanita lain di luar sana. Semakin kompak, semakin seru, dan semakin merasa obviously impressive, beautiful, and yang paling penting, skillful. Bener ga? Wow. So, teman-teman ya, kalau itu adalah Des ya, tapi tentunya kita juga pengen tahu nih, kalau tadi Des for Ladies ya, kita juga tentu pengen tahu nih saya, boleh tolong ceritain nggak, apa sih tujuan dari Des sendiri itu? Oke, kita jelasin dulu what is Des ya. Des is, jadi kita ngomongin gini, what is DES? We are women who are created for community, fashion for fellowship, form for family. Because we know none of us alone can reach the goal that God has prepared by ourselves. Sorry, gue ketawa soalnya gue yakin banget lagi, gue gak ngerti apa yang gue ngomongin barusan. Damn! Okay. Artinya apa saya katanya? Okay. Nah ini adalah artinya, nah ya, ini artinya kami adalah, sorry ya, kalau teman-teman nggak ada teksnya, gue akan translate teman-teman, karena gue dulu lama di sastra Inggris ya, lama nggak lulus-lulus maksudnya. Gue bukan kamus ini ya. Nah, kami adalah wanita yang diciptakan untuk komunitas, dibentuk untuk persekutuan, dibentuk untuk sebuah keluarga. Karena kita tahu bahwa tidak seorang pun dari kita sendiri yang dapat mencapai tujuan yang telah Tuhan siapkan oleh diri kita sendiri. Wah, ya. So teman-teman, kalau teman-teman nggak ada teksnya, teman-teman boleh buka di Google Translate masing-masing, teman-teman ya. Oke, okay. Des itu sendiri berasal dari kata dazzling yang artinya impressive, beautiful, and skillful. Dan itu cocok banget dengan karakter kita, Legacy Ladies semua yang ada di sini menurut gue ya. Oke, Des ini sendiri dibentuk supaya kita itu saling memperlengkapi, saling diperlengkapi dari wanita untuk wanita. Kita rindu banget lewat Des, setiap wanita boleh menemukan dan memaksimalkan potensinya dalam belly of life, business, and society. Gitu, say. Jadi kalau pengen kita pengen tahu nih siapa aja sih anggota Des, kalau cowok-cowok bisa nggak nih saya? Nggak boleh. Ya. So, guys, so kita pengen banget, sebetulnya kita juga rindu banget pengen bersekutu ya, berkumpul ya dengan para ladies lagi sih, tapi too bad-nya dari acara eksklusif ini, satu komunitas eksklusif ya, khusus para wanita di Legacy, dan tidak tertutup untuk juga yang di luar ya. Benar, nggak tertutup untuk di luar. Nah kalau kamu rindunya sama saya aja ya. Ya pastinya. Oke, bagus. Semua ngakak, senang-senang ya, senang. Berarti saya nggak ada kesempatan lagi dengan yang lain, tentunya untuk kamu. Oke, penasaran nih saya. Okay. Jadi pengen tahu nih siapa aja sih ya Des itu. Des ya. Itu pengen ya. Tahu siapa sih part dari Des itu, boleh nggak sih? Oke, okay. Boleh. Kita lihat yuk videonya, siapa aja sih Des itu. Oke, okay, kita mana nih videonya. Dan kita juga sekali lagi ini tidak tertutup untuk umum, jadi boleh siapa aja boleh masuk deh selama itu berambut panjang, feminim, ya wanita pokoknya, ladies, oke. Okay. Oh, tadi juga kita, saya nggak lihat kalau di tadi foto-foto yang ada begini-begini itu nggak ada laki-laki ya? Nggak ada. Semuanya perempuan ya? Kecuali kompak ya, wih, gitu kan kesukaannya, gitu. Just for ladies ya? Yes, benar. So,
Gue juga di kesempatan ini mau ngajakin para dancers, please join us pada tanggal 8 April jam 7 malam. Akan ada acara perdana dance nih. Kita boleh sambil lihat flyernya ya. Temanya untuk acara ini adalah social media life recipes. Nah, lihat ya. Oke, acara ini akan mengupas tentang tips and tricks you need to know untuk bersosial media. Cara membuat konten, packagingnya gimana, editingnya gimana, dan masih banyak lagi. Seperti yang udah kita lihat ya, kita di sini itu menghadirkan 3 influencer guys. Yang followernya itu enggak kaleng-kaleng ya. Tuh ada Geriesa, ada Westy, juga ada Yanita. Pokoknya sangat menarik banget untuk ngobrol bareng kita tentang tips and tricks social media. Mengingat branding itu sangat penting nowadays. Oke, tenang aja, untuk info lebih lengkapnya pasti akan kita share soon ya. Gimana? Udah pada penasaran belum nih? Pokoknya make sure jangan sampai ketinggalan acaranya. Terus jangan lupa juga guys, mau ngingetin juga supaya kita post di Instagram kita masing-masing. Kita bikin dance viral, boleh post video kita, boleh post juga event hari ini. Pokoknya biarkan dunia tahu ya. Benar gak? Pastinya, pastinya ya. Kita biarin semua tahu bahwa udah lahir ke dalam dunia ya, lewat jagat media sosial ya, bahwa dance lahir ya untuk kita semua para ladies tentunya ya. Benar banget ya. Oke, segitu aja dari saya. Nobody is perfect. You are perfect when you work on your imperfection. Stay impressive, beautiful, and skillful. Sekali lagi gue Siska. Salam dance. Oke, teman-teman. Wow. Kasih aplaus teman-teman. Des, senang banget ya kalau tadi kita udah resmikan, udah launching bahwa Des udah lahir nih ya, udah lahir untuk kita semua, khususnya para ladies ya, para ladies di Legacy, dan tidak tertutup umum juga ya di luar sana. So teman-teman boleh ajakin ya perempuan-perempuan, gadis-gadis di luar sana ya, untuk apa? Untuk tentunya bersekutu, satu berkeluarga, satu keluarga di Des ini ya, Des by Legacy. Kita pria-pria juga pastinya support dan dukung ya Ko Arya ya, yes, karena pasti, membuat dunia semakin cerah Ko Arya ya. Benar banget ya, tentunya kalau para pria juga melihat ada kita ada wanita di luar sana, boleh juga ya tentunya ikutan Des ini ya tentunya ya. Oke. Okay. Oke, okay, Des. Nice. Yes. Hai. Salamnya dong. Salamnya Desnya jadi Des Jawa gitu sih Ko Riko. Ya. Oke, okay, teman-teman. Ada kelahiran yang kita celebrate bareng-bareng. Di mana ada bayi di keluarga kita ya, kalau ada born ya, baby born, kita semua happy, kita semua celebrate bareng-bareng, dan kita doain bayi ini bertumbuh untuk menjadi berkat buat banyak orang. Begitu pula dengan Des, komunitas Lady Legacy yang gua ngelihat ya, satu hari nanti mungkin akan ada banyak wanita-wanita, istri-istri yang terbangun kehidupannya. Yang nggak cuman ketika hidup pertumbuhannya berakhir ketika dia udah menjadi istri dari seseorang. Tapi akan ada orang-orang yang tetap impresif, tetap beautiful, dan skillful. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, dan sebagai bagian dari sosial. So, kita berdoa buat Des, teman-teman, supaya Des ini benar-benar dipakai Tuhan. Bukan untuk bisnis kita, bukan. Bukan untuk memperdaya banyak wanita, bukan. Tapi dipakai Tuhan untuk menjadi sarana pertumbuhan buat banyak wanita. Yuk, kita berdoa ya. Saya akan berdoa sesuai agama saya Kristen. Teman-teman boleh berdoa dengan agama dan kepercayaannya teman-teman masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini di ulang tahun yang ke-8 Legacy, kami melahirkan lagi satu komunitas wanita hebat yang akan Tuhan pakai. Komunitas ini menjadi jembatan bagi banyak wanita menemukan tujuan hidupnya. Bagi banyak wanita terus bertumbuh dan mencapai titik maksimal dalam hidupnya. Tuhan, pakailah setiap istri-istri, setiap wanita yang tergabung ada di Legacy ini, boleh menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Pakailah komunitas Des ini boleh menjadi wadah yang mendukung pertumbuhan banyak wanita. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya bahwa dari kelahiran DES ini akan lahirlah pemimpin-pemimpin besar wanita yang berpengaruh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan komunitas ini ke dalam tangan Tuhan, pertumbuhannya, semua masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Tadi Om Rico cerita DES itu buat ibu-ibu, istri-istri juga boleh buat Anda yang masih single gitu ya. Kita... Maklum Rico kan umuran ya, jadi lupa ya. Ya, buat yang masih single. Buat yang single juga sangat boleh gitu loh. Jadi seru banget. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong DES, terutama buat Ciska sebagai head. Dan juga buat Geriesa sebagai wakil dari ketua, kita tahu mereka punya tanggung jawab yang besar. Kita tahu mereka punya sebuah hal yang diamanatkan yang besar untuk boleh melalui DES ini banyak wanita boleh tadi ya tiga tadi apa aja? Impressive, beautiful, and skillful. Oke. Geriesa dan Ciska, saya tahu ada mereka berdua pribadi yang luar biasa yang kita utus. Di sebuah komunitas, sama seperti kita mengutus juga para leader-leader yang di luar Bandung, ada yang di Jakarta, di Cikarang gitu ya. Mereka juga adalah sebuah, mereka juga adalah seorang bukan diplomat, apa namanya? Utusan, duta besar gitu ya. Itu aja teman-teman, thank you banget buat acara hari ini, senang banget di Utara yes. Teman-teman, happy weekend yes. Dan God bless you, selamat pagi! Pagi, pagi. 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 Pagi.